Meskipun di tim Manchester City, Julian Alvarez ini lebih sering dijadikan sebagai opsi kedua di belakang Erling Brock Haaland. Namun saat dimainkan, Alvarez ini punya aura berbeda yang selalu bisa mengejutkan tim-tim manapun yang ia hadapi. Dan itu kenapa di usia yang belum genap 25 tahun, penyerang Argentina ini telah menamatkan segalanya. Ia adalah magnet juara di mana saat dirinya bermain, gelar seolah mendekati tim yang ia bela, dan itulah yang kemudian kembali ditunjukkan Julian Alvarez saat jadi pilihan utama di tim Tango. Dalam babak semifinal Copa America, di mana ia sukses mencetak gol dan mengantarkan Argentina selangkah menuju tahta juara Copa tahun ini. Babak semifinal Copa America 2024 mempertemukan tim nasional Argentina menghadapi timnas Kanada. Di laga itu sendiri, Lionel Scaloni lebih memilih untuk mencadangkan top skor Copa sementara, yakni Lautaro Martinez, dan memilih untuk memasang Julian Alvarez. Sebagai informasi, Lautaro Martinez sendiri telah menciptakan 4 gol di ajang Copa America, sedangkan Julian Alvarez baru menciptakan 1 gol. Tentu, ini keputusan yang cukup berani, tapi Scaloni jelas tahu jika Alvarez punya sesuatu yang spesial yang bisa memberikan dampak positif untuk tim Tango di partai penting layaknya babak semifinal. Dan itulah yang kemudian dijawab Alvarez dengan gol pembuka yang berhasil ia ciptakan. Berbicara soal peran Julian Alvarez di laga itu sendiri, pemain yang dijadikan target man oleh Lionel Scaloni itu sukses menunjukkan efektivitas yang luar biasa di sektor lini serang. Ia memang tak banyak menyentuh bola, dengan total hanya membuat 20 sentuhan saja. Tapi setiap kali ia bersentuhan dengan bola, itu adalah serangan-serangan yang berbahaya, di mana itu ditunjukkan dengan bagaimana ia begitu efisien saat sukses menciptakan satu gol indah yang memanfaatkan kecepatannya. Laga Argentina menghadapi Kanada sendiri pada akhirnya berakhir dengan skor 2-0 setelah Lionel Messi berhasil menggenapkan skor lewat golnya di babak yang kedua, sekaligus menutup laga tersebut dengan kemenangan yang meyakinkan untuk membawa tim Tango melaju ke partai final yang tentu saja mendekatkan mereka untuk merengkuh gelar juara Copa America di tahun ini. Menanggapi soal keberhasilannya, membantu tim Tango melaju ke final yang membuka peluang untuk back-to-back Champions Copa America, Alvarez pun mengatakan, meski semua terlihat mudah, sebenarnya itu tak pernah mudah. Semua bekerja keras dan bekerja dengan sangat baik, dan itulah yang kemudian membawa mereka melaju ke partai final. Kelihatannya mudah setelah semua yang kami lakukan, namun tidak seperti itu. Kami pantas mendapatkannya. Kami telah bekerja dengan sangat baik. Kami berada di final lainnya dan kami akan menghadapinya sebagaimana mestinya, ujar Julian Alvarez, sumber Selection Argentina. Alvarez adalah magnet juara. Ada alasan kenapa kita menyebutnya sebagai magnet juara. Pasalnya, meski usianya masih tergolong muda, Julian Alvarez ini adalah pemain yang telah memenangkan semua kompetisi atau semua gelar yang mungkin bisa dimenangkan. Di River Plate, tim yang dibela sebelum bergabung ke City, ia telah memenangkan gelar Liga hingga Piala Argentina, serta Piala Libertadores yang merupakan Liga Championnya tim-tim Amerika Latin. Sedangkan di skuad Manchester City, ia telah memenangkan Liga Premier Inggris, FA, hingga Liga Champion. Sebelum ia melengkapi semuanya, saat membantu Argentina memenangkan semua kompetisi yang ia ikuti. Mulai dari ajang Copa America 2021, Finalissima, dan juga Piala Dunia. Sebelum kini, dirinya kembali membantu tim Tango untuk meletakkan satu kakinya di partai final. Untuk back-to-back memenangkan kejuaraan Copa America di tahun 2024. Hebatnya lagi,
Alvarez ini bisa menciptakan gol-gol di partai penting seperti babak semifinal di berbagai kompetisi, mulai dari mencetak gol di semifinal Copa America, semifinal Liga Champions dan juga semifinal Piala Dunia. Dan itu kenapa di semifinal tadi Scolani memberikan kepercayaan besar kepadanya. Inilah alasan Alvarez lebih gila dari Haaland. Perdebatan soal siapakah yang lebih baik antara Haaland dan Alvarez emang cukup sering muncul. Masalahnya, jika kita hanya melihat statistik, maka Alvarez jelas kalah dari Haaland. Penyerang Norwegia itu adalah mesin gol yang tak tertandingi. Ia bisa menciptakan lebih dari 30 gol tiap musimnya, di mana dukungan dari lini tengah The Citizen benar-benar telah memanjakannya. Masalahnya, Haaland ini bukanlah tanpa celah. Seperluin di laga-laga penting atau laga besar, ia kerap dimatikan dan tak mampu memberikan impact besar untuk tim. Dimana disinilah kami pikir Alvarez punya peluang untuk menjawab bahwa dirinya bisa lebih diandalkan, terkhusus di partai besar. Sialnya, sekali lagi, ia sering dimainkan di bukan tempat terbaiknya di City, yakni penyerang target man. Selain itu, ia juga cukup sering berada di bangku cadangan. Tapi meski begitu, musim lalu, secara total Alvarez tetap mampu menciptakan 19 gol dengan 13 assist. Dan itu adalah jumlah fantastis untuk penyerang yang tak bermain sebagai pemain reguler di sepanjang musim. Messi, ini grup yang gila. Masuk keempat partai final di empat kejuaraan terakhir dan telah memenangkan tiga gelar dengan tim yang sebagian besar diisi oleh pemain yang mirip. Tim nasional Argentina benar-benar menunjukkan jika mereka memang layak jadi tim terkuat nomor 1 FIFA saat ini. Mulai dari lini belakang dengan Dibu sebagai kiper, Chiti Romero dan Lisandro Martinez serta Otamendi, ditambah dengan lini tengah yang apik dengan McAllister serta Enzo dan De Paul. Di lini depan, mereka punya Messi, Di Maria, Lautaro dan Alvarez. Tim ini kami pikir sangat sulit untuk dikalahkan. Dan ini adalah salah satu timnas paling gila yang pernah kita lihat. Dan kami pikir itu jugalah yang disampaikan Messi usai pertandingan kontra Kanada di partai semifinal. Berbicara dengan TJC Sport, Messi menyebut jika ini adalah grup yang gila. Dan skuad tim Tango layak mendapatkan pujian atas capaian yang mereka raih saat ini. Sungguh gila apa yang dilakukan grup ini, apa yang dilakukan tim nasional Argentina. Kami harus menikmati semua yang kami alami sebagai tim dan sebagai tim nasional. Apa yang telah kami capai sangat sulit. Kami harus memanfaatkannya. Ini adalah pertarungan terakhir dan saya menikmatinya sepenuhnya. Jar Messi, sumber TJC Sport. Sekarang tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar menasbikan diri sebagai juara Copa America. Argentina akan menantikan lawan antara Kolombia menghadapi Uruguay di partai semifinal lainnya, di mana siapapun lawannya, duel menarik akan terjadi di partai final nanti. Dan kita akan menantikan apakah Messi bakal mengakhiri karirnya dengan cerita terbaik untuk meraih trofi Copa kembali. Jelas, kali ini Messi benar-benar memiliki rekan terbaik, termasuk sang magnet juara, The Spider-Man, Alvarez. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.